InsyaAllah kita akan teruskan sedikit poin kita Talbisul Iblis. Dan kita masih mempelajari Al-Bab Sadis, bab yang ke-6 daripada 13 bab dalam kitab ini. Dan dalam bab yang ke-6 ini menjelaskan tentang talbisul iblis terhadap orang-orang yang berilmu. Mereka itu yang telah kita pelajari pertama, yakni talbis iblis terhadap Al-Qurra, pembaca atau pengkaji Al-Quran. Yang kedua, talbis iblis terhadap ashabul hadith, pengkaji Al-Hadis. Dan yang ketiga, yang terakhir yang kita pelajari, yang talbis iblis alal fuqaha, tipu daya iblis terhadap ahli fiqh, ulama-ulama fiqh, pakar-pakar hukum Islam dan sebagainya telah kita jelaskan. Talbis iblis terhadap fuqaha ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibn al-Jauzi di dalam kitabnya ini, apabila ahli agama atau al-ulama atau al-fuqaha ini, pakar hukum Islam ini, ketika ia bergaul dan bercampur atau melibatkan diri terlalu jauh dalam kekuasaan, sementara mereka tidak mempunyai atau belum mempunyai ketahanan diri yang kuat, ianya akan menimbulkan banyak kerusakan daripada kebaikan. Dan madarat atau kerusakan itu telah kita pelajari sama. Yang pertamanya yakul laula anni ala sawab la ankara ala al-faqih fa kaifa la akunu musiban wa huwa yakulu min mali. Si ahli agama tadi kerana tidak mempunyai keberanian untuk menegur kesilapan penguasa, maka si penguasa akan berkata, kalau apa yang aku lakukan ini salah, niscaya tu'alim ini menegur aku. Mereka mendiamkan diri, maknanya kami betul lah. Jika ada penguasa begini, bukan semata-mata berpunca, kesan itu berpunca kepada mereka, tapi ianya lebih berpunca daripada ketakutan atau ketidakberanian seorang faqih menegur kesalahan yang dilakukan oleh penguasa. Keduanya, madarat yang am, madarat yang umum, anu yakul la ba'sa bihadal amr wala bimalih wala bi'af'alih
Fa'ina fulan al-faqih la yabrahu minhu. Orang awam ketika melihat penguasanya yang salah karena ketidakberanian si faqih menegurnya, orang awam pasti akan berkata, penguasa itu tidak salah. Begitu pula harta dan perbuatannya. Tapi fuqaha itulah yang tidak patut dan tidak layak berada di sisinya. Seorang awam pun tidak lagi mampu menyalahkan benda yang salah. Dan lebih parah lagi bila ada seorang faqih yang seperti ini, innahu yufsidu dinah bidzalik. Fuqaha-fuqaha seperti ini dengan tindakannya itu telah merusakkan agamanya sendiri. Sebab itulah Rasulullah SAW memberi peringatan kepada orang-orang alim khasnya. Dalam sebuah hadis yang telah kita pelajari dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ka'ab bin Ujrah, Nabi SAW bersabda, innahu sayakunu alaikum ba'di umara. Sesungguhnya akan ada selepas aku nanti pemimpin-pemimpin yang menguasai kamu sekalian. Wa dakhala alaihim fasaddaqahum bikadibihim wa anahum ala dhulbihim. Maka sesiapa yang bercampur dengan pemimpin-pemimpin seperti ini lalu membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, falaysa minni walastu minhu. Dia bukan golongan aku dan aku pun bukan golongan dia. Walaysa biwaridin alayya haudi. Dan dia tidak akan dapat meminum telaga, air telagaku kelak. Ini amaran Nabi kepada orang-orang alim yang dekat dengan penguasa. Bukan dilarang, tetapi diperingatkan. Artinya si alim dalam agama kita bukan disuruh menjauhkan dirinya daripada penguasa. Bukan begitu, jangan salah faham. Bukan dilarang untuk dekat dengan penguasa, tetapi diberi peringatan jika mereka ingin mendekatkan diri kepada pusat kekuasaan. Mesti mereka membekalkan dirinya dengan keikhlasan supaya dapat menutup ruang bagi iblis untuk mentalbis mereka, mentasbih mereka. Itu yang kita telah menjadi terakhir. Di samping itu juga kita telah sampaikan hadis Nabi SAW yang benar-benar bagi saya dan bagi kita amnya memberi pengajaran sangat berharga, karena Rasulullah SAW telah memberitahu kita 14 sahabat yang lalu beberapa rahsia, kriteria yang perlu ada bagi suatu bangsa untuk menjadi bangsa besar. Hadis terakhir saya masih ingat yang saya sampaikan, yakni hadis Nabi yang menceritakan kepada kita tentang beberapa syarat kriteria yang mesti dimiliki oleh suatu bangsa jika bangsa itu ingin menjadi bangsa besar. Lainlah kalau bangsa itu istiqomah menjadi bangsa kecil. Apalah. Kalau bangsa itu bangsa yang istiqomah menjadi bangsa kecil, hadis itu tak payah dipelajarilah. Hadis ini hanya untuk mereka yang ingin menjadi bangsa besar, bangsa berjaya. Bangsa besar maksudnya bangsa yang berjaya daripada pelbagai aspek. Dan Arab-Arab ini hadis difahami
dan elok kita sebar luaskan. Kerana ini sabda Nabi, ini bukan teori politik. Ini bukan hasil kajian penganalisa politik. Bukan. Ini adalah sabda Rasul. Seolah-olah Nabi dengan jelas dan tegas memberitahu kepada umatnya, wahai umatku, jika kamu ingin menjadi bangsa yang berjaya, bangsa yang besar, bangsa yang hebat, bangsa yang merdeka, yang kuat, kamu mesti mempunyai ciri-ciri yang seperti ini. Itu yang saya katakan sangat menarik itu. Kamu mesti menjadi bangsa, syaratnya yang saya ringkas, saya gaskan. Kamu mesti menjadi bangsa yang saling, apa namanya, yang paling santun, paling kasih, mengasihi, saling, apa namanya, sayang, menyayangi ketika berlaku bencana. Susah jemaah sekalian, kita menjadi orang yang sopan, yang timbul rasa kasihan kepada orang lain ketika kita sendiri susah. Payah kita hendak mengambil kira kepentingan orang ketika kita sendiri susah. Dan ini bukan apa namanya, ini adalah rasa yang pertama yang Nabi sampaikan. Sebab realitinya di negara-negara yang majoriti Islam, yang majoriti Muslim, bila berlaku bencana, katalah datang bantuan, lihat sajalah bagaimana bila bantuan datang, mereka akan berebut, bahkan mencuri bila ada, katalah, musibah banjir, katalah, kemudian terpaksa lah penduduk itu mesti dipindahkan ke tempat yang lebih selamat. Ramai yang, mungkin ada setengah mereka yang tak nak pindah. Alasannya bukan mereka tak takut mati. Cik, ini banjir besar, cik. Cik kena tinggalkan rumah, cik. Kami tak nak pindah lah, tuan. Kamu tak takut mati. Bukan tak takut mati. Takut kalau aku pindah, nanti orang curi barang aku. Jadi sering kita dengar dalam negara-negara Islam dan masyarakat Islam. Dan Nabi kata, kalau kamu ingin jadi bangsa besar, kamu mesti jadi orang yang paling santun, paling sayang, paling mengambil berat, saling menjaga, lebih-lebih lagi ketika berlaku musibah. Kalau kamu lapar, orang lain pun lapar. Ketika datang bantuan, dia suruh beratur, beraturlah. Beratur apa salahnya? Beratur. Seolah-olah satu lori di seorang. Kalau ada lori lah bantuan makanan satu lori, walhal hanya Maggie Mie. Kalau boleh, dia seorang. Yang lain jangan dapat. Ya mana jadi bangsa besar kalau rasa sayang tidak ada. Mereka orang yang paling pantas, paling cepat bangkit selepas berlaku bencana. Dia tidak terus, apa namanya, terbelenggu, sedih, apa namanya, kerana bencana yang menimpanya. Pantas membina semula. Berlaku bencana, pantas membina semula. Dilanda krisis ekonomi, pantas pulih semula. Ini bangsa, tanda-tanda bangsa besar, kata Nabi. Benar, bila dia jatuh, pantas bangun semula. Bukan jatuh, asyik tunggu. Selagi belum ada orang tolong, dia tak bangun. Bahkan jatuh sikit pun, menjeritnya bukan main-main. Sakit sedikit pun, mengeluhnya panjang. Ini ciri bangsa besar. Ini ciri bangsa yang berjaya. Paling cepat menyerang, balas musuh. Artinya, bila dia terancam atau diancam oleh musuh, maka ia akan pantas melakukan serangan balik. Maklum, karena mereka telah punya persediaan sebelumnya. Sentiasa bersedia menghadapi serangan atau bahkan melancarkan serangan. Ada dalam surah Al-Anfal, bahkan umat Islam disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa menyediakan
kekuatan. Bukan dengan kekuatan itu untuk menindas orang lain, tapi kekuatan itu, kata Allah, supaya kamu dapat menimbulkan rasa gerun di dalam hati musuh-musuh kamu. Hingga Quran menyebutkan ribatil khail, kuda yang ditambat. Itu menarik sekali itu, kuda yang ditambat. Allah tak kata sediakan kekuatan berupa kuda perang, tak, kuda yang ditambat. Artinya bila berlaku serangan, ada arahan menyerang, ya, pasukan kuda berkuda, kuda dah ada dan kuda itu dah bertambat, dah menghadap ke depan dah. Bukan dah arahan suruh perang, baru nak cari kuda, baru nak berlatih kuda, berlatih nunggang kuda. Naik jatuh, naik jatuh, naik jatuh. Ya, bukan begitulah masalah. Memang tidak mudah, tapi Nabi dah memberitahu pada kita. Mereka yang paling baik terhadap anak-anak yatim, orang miskin yang lemahkan mereka, mana mempunyai sifat kepedulian yang tinggi terhadap golongan yang kurang bernasib baik istilahnya. Dan juga yang kelima menyatakan satu ciri yang baik lagi indah, mereka golongan yang paling mencegah kezaliman penguasa. Ini yang sangat menarik. Dan ini tugas ulama. Bila bangsa itu mempunyai ilmuwan-ilmuwan, cendekiawan-cendekiawan, golongan intelektual, ulama'lah dalam bahasa Arabnya, punya keberanian menegur kesilapan penguasanya. Itu dijadikan oleh Nabi sebagai kriteria untuk menjadi bangsa besar. Jadi untuk menjadi umat yang besar yang berjaya, bukan sekadar mesti memiliki sekian jumlah cendekiawan, sekian ramai orang yang mengerti, yang punya ilmu, tapi Nabi mensyaratkan lebih daripada itu. Bukan sekadar mereka mempunyai cendekiawan dan ulama, tapi hendaklah ulama-ulama ini punya keberanian menegur, mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Subhanallah. Luar biasa Nabi telah memberitahu kepada kita ciri-ciri bangsa yang besar itu, yang besar itu. Yang berkaitan dengan tajuk ini disebutkan yang kelima tadi, yakni ulama-ulama mereka punya keberanian amar ma'ruf nahi munkar, tidak silau dengan orang yang tak ditegurnya, tidak berpaling daripada amanah dan tugas yang Allah bebankan ke atas mereka. Itu yang ke. Di samping itu, jemaah sekalian, yang belum sempat saya sampaikan di dalam buku ini, kalau bukunya sama, yakni muka surat 133, muka surat 133, kalau samalah buku dia, sebab mungkin berbeza. Yang saya ini dalam bahasa Melayu, yang dia mungkin dalam bahasa Jerman, malah yang lain. Baik, saya termasuk talbis iblis, ya, termasuk talbis iblis, yakni tipu daya iblis terhadap golongan ulama ini. Di sini disebutkan terjemahannya, yakni tipu daya iblis berikutnya terhadap ahli fiqh ialah apabila seorang faqih, faqih ini orang yang ahli fiqh, seorang yang faqih mendapati lawannya mengemukakan pendapat yang benar dan dia tidak mau menarik pendapatnya yang salah, bahkan hatinya merasa sempit. A, orang alim. B, orang alim. Setelah ia bermunaqasah, katalah, berdialog atau berhujah atau berdebatlah atau apalah namanya,
Dan didapati pula pendapat B ini lebih tepat. Pendapat B lebih benar. Yang benar, yang betul berdasarkan hujah pendapat B umpamanya. Jika A yang alim ini tidak mau meninggalkan pendapatnya yang terbukti salah, jika A yang tidak mau menerima pendapat B yang terbukti benar, bahkan hatinya merasa sempit, maka ketika itu ulama jenis A ini telah terkena talbis iblis. Apapun alasannya, apapun alasannya kenapa ia tidak mau meninggalkan pendapatnya yang salah, kenapa ia tidak mau menerima pendapat orang lain yang benar, nah, disinilah talbisnya. Mungkin karena keangkuhannya, mungkin karena kesombongannya, mungkin karena kedengkiannya, mungkin karena harga dirinya, mungkin-mungkin. Ini seorang faqih yang terkena talbisil iblis, karena mungkin ia tidak mempunyai apa yang dipanggil tanggungjawab ilmiah. Seorang faqih seperti ini tidak mempunyai tanggungjawab ilmiah. Malaikat, makhluk yang dicipta Allah suci, tidak pernah melakukan kesalahan karena memang tak ada bakat untuk itu. Malaikat, makhluk yang tak pernah buat salah kerana tidak dicipta untuk itu. Jadi tak payah irilah. Tak payahlah iri pada malaikat. Tak payahlah punya cita-cita ingin jadi malaikat. Sungguh pun malaikat ni makhluk yang suci, kerana dicipta suci, dekat dengan Allah. Ketika dia tidak mengetahui sesuatu, tak malu mengakuinya. Allah tanya pada malaikat, ambi'uni bi asma'iha ula. Wahai malaikat, tolong beritahu aku, apakah asma'ulaha ini? Ini kisah yang paling tua dalam sejarah alam semesta yang direkodkan oleh Al-Quran. Kisah sejarah tertua yang Quran rekodkan, yakni kisah cerita tentang Adam, malaikat dan jin, setan di apa, iblis di surga kan. Setelah Allah ajarkan kepada Adam ilmu pengetahuan, ilmu yang Allah ajarkan kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, itu dalam surah Al-Baqarah. Dan saya yakin semua telah hafal surah Al-Baqarah. Alhamdulillah. Ya, sesuatu yang boleh disyukurilah. Minimum pembukaannya dan penutupnya minimum 6 ayat pertama hafal, 2 ayat yang terakhir pun dah hafal. Okey lah. Dan yang di tengah-tengah diwakili dengan ayat kursi. Sudah. Ketika Allah memberitahu kita, wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan ingatlah ketika Allah mengajar, allama memberi ilmu, allama mengajar, allama menjadikan Adam tahu, al-asma'a kullaha, asma'ulaha, nama-nama benda semuanya. Tapi nama di sini bukan nama semua kita ya. Saya lebih suka mengikuti pendapat atau makna asma'ulaha ini, makna terjemahannya bukan nama-nama benda, ciri-ciri dan sifat-sifat alam ciptaan Allah. Asma'ulaha bukan nama, ini matahari, ini bumi, ini bintang, ini bukan gitu. Bukan ilmu macam itu yang Allah ajarkan kepada Adam. Tapi lebih kepada sifatnya. Asma ayat as-sifat. Macam Asmaul Husna. Al-Asmaul Husna bukan sekadar nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah. So, al-asma kullaha maknanya sifat-sifat alam semesta. Itu Quran kata al-asma kullaha. Mungkin bahasa jamaah sekalian. Apa al-asma kullaha? Bahasa taman tu nama.
attribute of nature. Ah, itu bahasa tamantun. Bahasa orang kota dan masyarakat, al-asma kullaha. Dilahin. Air, oh air itu macam ini. Kita sebut air sebab kita bukan alim. Kalau seorang sarjana, seorang saintis menyebutnya H2O, oh, lain. Ciri-ciri air itu macam mana, sifat-sifat air itu macam mana, bila dia, nah, itulah yang Allah ajarkan pada Adam dahulu. Malaikat tidak diajarkan. Selepas Adam tahu semuanya karena Allah beritahu, Allah pun tanya pada para malaikat. Malaikat ni saya tadi makhluk yang suci, makhluk yang tak pernah buat salah. Ambiuni bi asma'ya ulah, malaikat beritahu aku apa nama-nama, apa asma'ul nama. Cuba ya. Untuk memudahkan kefahaman lah, saya gunakan istilah masa itu Allah mengadakan semacam kuis lah. Kuis. Pertanyaannya datang daripada Allah, pesertanya dua. Adam dan para malaikat. Kenapa? Karena sebelumnya ketika Allah memberitahu mereka, para malaikat, nak menciptakan khalifah di bumi, para malaikat ni seolah-olah macam tidak setuju kan? Macam tak setuju kan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dimah. Ya Allah, adakah engkau hendak menciptakan di muka bumi ini makhluk yang kerjanya menumpahkan darah, membunuh? Bukankah kami ini makhlukmu, ya Allah, yang sentiasa bertasbih menyebutkan? Tak cukupkah? Allah jawab, senanglah. Ini a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahulah apa yang hang tak tahu. Nah, sekarang dibuktikan. Sekarang dah berlalu lama, beritahu. Malaikat tak tahu. Karena malaikat tak, macam mana malaikat tak? Karena Allah tak beritahu. Apa jawab malaikat ketika ditanya, bukan kamu apa-apa, dikeluarkan pertanyaan dan dia tak mampu nak jawab? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai sedikit pun ilmu pengetahuan. Tak ada ilmu walaupun sedikit bagi kami ya Allah, melainkan ilmu yang kau telah ajarkan kepada kami. Tengok, inilah yang saya maksudkan. Apa tanggungjawab ilmiah ni? Seseorang sealim manapun, apalagi masyarakat telah memandangnya, mengakui sebagai orang alim, jika ia pendapatnya ternyata salah, pendapat yang lain benar, mesti dengan lapang hati, lapang dada, meninggalkan pendapatnya dan menerima pendapat orang lain, kalau dia tidak mau terkena talbis iblis. Tapi tidak mudah jemaah sekalian. Orang seperti kita mungkin mudahlah menerima pendapat orang yang benar sebab kita tak alim. Sebab kadang-kadang orang bodoh ada untungnya juga di sini. Kenapa? Karena ya saya terimalah sebab saya dia betul. Ha, mudah menerima. Orang alim susah. Mungkin sesama ustaz susah kalau berbeza pendapat, menerima pendapat yang orang lain yang lebih benar. Mana boleh? Aku ni kan dah ustazun. Bukan ustazun, ustazun. Takkan aku dah ustaz tersohor meninggalkan pendapatku selama ini. Orang sudah menganggap aku dia orang pandai. Hanya 21 tahun aku di Madinah. Waduh, 21 tahun di Madinah itu sebab yang bertua dia orang sana, bukan belajar mana. Cuba kalau di sinilah masalahnya. Terima sajalah kalau memang ternyata pendapat yang lain itu. Jangan melihat siapa kita. Memang ada afatul ulama. Ada satu riwayat yang dinisbahkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau pernah menyatakan afatul ulama, bencana yang menimpa ulama. Ulama ini pun ditimpa bencana juga.
Satu di antara bencana yang menimpa para ulama di zaman sekarang, yang pertama sekali al-hasad. Tahu hasad? Hasad itu dengki. Tahu dengki? Hasad. Dengki itu hasad. Hasad itu dengki. Iya ke? Apa tarif hasad ni? Apa tarif hasad? Definisi hasad. Al-hasadu huwa al-hasad ialah al-hasadu huwa ad-dengkiu. Ya, itu pusing. Tamanni zawali ni'mal ni'matil ghair. Hasad ialah, hasad ini sifat apa? Penyakit hati ya. Keinginan yang ada dalam hati kita, keinginan yang ada dalam kita, mengharapkan nikmat yang ada di tangan orang lain ini hilang. Hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Bila orang senang berharap, sangat nak, sangat seronok sangat. Jikalah kesenangan orang itu, orang yang senang itu tukar jadi susah. Yang berjaya itu jadi gagal umpamanya. Orang yang untung jadi rugi. Ni keinginan tu, harap mengharap orang lain jadi susah. Bila itu namanya hasad. Dan bila berlaku bahawa apa nikmat yang ada orang dia datang orang lain tadi hilang, dia pun dengar dan suka pula. Alhamdulillah umpamanya. Rasa puas, rasa suka setelah mendengar orang lain yang asal-asal jadi susah, itu namanya syamatah. Itu bukan dengki lagi. Namanya syamatah. Baik, kenapa saya jadi cerita Qalbun Salim pula? Ini bukan Qalbun Salim, ini talbis iblis. Afatul ulama, satu di antara bencana yang boleh menimpa, menghancurkan orang alim tanpa dia sedari, ialah penyakit hasad. Pelik ya, kalau di antara orang alim dan wali sanggilin mendengki ini pelik ya. Alhamdulillah di negeri kita tidak ada tu guru orang alim, ustaz-ustaz yang dengki. Alhamdulillah tak ada. Ustaz sama ustaz bagus, tak ada yang dengki mendengki. Kalaupun ada dalam YouTube yang dengki itu mungkin tak betul lah. Sebab ada kan YouTube di sini cakap ini kotor sana, kotor sini, kotor sini. Itu tak betul tu. Yang betulnya semua orang ustaz di Malaysia ni bagus, saling berhormati. Tidak ada yang dengki, tak ada. Inilah talbis. Dari siapapun kebenaran itu, hendaklah kita bersedia dengan lapang dada, hati terbuka. Walaupun kita mungkin lebih berumur daripada orang yang menyampaikan. Unzur ma qila wala tandur man qala. Lihat oleh kamu apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang berkata. Ini dalam masalah kebenaran. Bila benda yang dikatakan tu betul, walaupun sungguh pun yang menyampaikan kanak-kanak, ya terima. Ini kepada disampaikan kepada kita, kemudian dahlah kita tak menerimanya, malah kita, siapa dia nak ajur aku? Udahlah kalau dia, siapa dia nak ajur aku ni? Apa dia fikir dia sudah cukup ilmu? Jika kemudian dia pun mengeluarkan hadis, dahlah tolak kebenaran, dia pun keluarkan hadis. Hadis yang dikeluarkan pula, jika kail panjang sejengkal, jangan jangan menduga yang dalam, atau jangan laut dalam diduga. Sudah hadis tu rawahul jamaah. Ya, masya Allah, ini sudah jadi talbis ni. Ini Ibnu Jauzi ingatkan.
ilmu yang sebenarnya tidak memberi manfaat, sebab orang ini sudah menjadi permainan syaitan. Ibaratnya sudah menjadi semacam bola di kaki pemain bola. Orang ini di tangan iblis ibaratnya seperti bola di kaki pemain bola. Tendang sana, tendang sini, tendang sini, tendang sana. Kita sudah lama belajar, rajin usrah, sudah bertahun-tahun. Katalah, malu sudah bertahun-tahun. Tiba-tiba ada kawan yang baru join usrah satu minggu, sudah bernegur kita. Cik, bang, kak, umpamanya. Kak ini sebenarnya tak begitu. Kenalah cara pakaian kakak ni. Kau ni siapa? Baru seminggu join usrah, dan mandai-mandai negur aku bapak. Saya sudah 15 tahun tau ikut usrah ni. Tak ada siapa yang berani menegur aku tentang penampilan diri aku. Yang awak baru satu bulan dah mandai-mandai. Ya kalau yang disampaikan, yang dia tegurkan begitu itu betul, kenapa kita tidak bersedia menerimanya? Keangkuhan kita menerima kebenaran, itulah talbis iblis. Jangan. Apa lamanya masa yang lama kita belajar ini menjadi jaminan bahwa semua yang kita fahami benar? Bukan. Apa hanya karena orang itu belajar baru seminggu dua? Sebagai dalil, sebagai alasan untuk kita katakan dia salah? Kan juga tidak. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya daripada Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu. Kebenaran datang daripada Allah, disampaikan pada kita mungkin melalui mulut orang itu tadi, yang umurnya lebih muda daripada kita, masa pembelajarannya baru daripada kita, yang mungkin bahagia membaca Al-Qur'annya pun belum sefasih kita. Ya tidak mengapalah kalau dia benar, kita mesti terima. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Ibnu Jauzi, payah hendak menerima kebenaran orang lain, bahkan dirinya hatinya merasa sempit, merasa sempit. Mengapa lawannya pula yang benar? Kenapa bukan dia tidak? Itu belum lagi bila orang alim seperti ini ditinggalkan oleh jamaahnya. Woi lagilah, lagi tak boleh tidur. A alim ada pengikut, B alim ada pengikut. Tiba-tiba setelah banyak pendapat A ini yang tak betul, yang telah berjaya dibuktikan oleh B, pengikutnya pun sudah mulai berkurang, sudah mulai berkurang, pindah kepada B. Lagilah sakit hatinya luar biasa. Ingat, ini ulama yang menjadi permainan iblis. Talbis iblis. Tidak jarang dia berusaha kuat untuk membantahnya meskipun tahu lawannya itu benar. Sikap demikian termasuk perbuatan yang sangat tercela, karena perdebatan sebenarnya bertujuan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari kemenangan. Baik, saya contohkan ini satu sifat seperti ini, jemaah sekalian, termasuk warisan daripada jahiliyah. Jahiliyah. Di dalam Al-Quran surah apa tu ya? Banyak susahnya nak cari. Di dalam Al-Quran sebetulnya. Jangan lihat surah Al-Ahqaf, coba. Jangan ada sifat seperti ini. Kalau kita orang yang punya ilmu, kita yang sudah lama mengaji, apalagi kita digelar orang alim, apalagi orang dah terlanjur bagi kita gelaran macam-macam, gelaran-gelaran kesarjanaan yang hebat, tapi jangan punya sifat seperti ini. Surah 46 ayat yang ke-11. Ini bagi saya amaran yang sangat keras juga daripada Ibnu Jauzi.
Jadi Ibn Jauzi mengkritik, mencela, bukan mencela ilmunya, tapi mencela sikapnya. Di dalam ayat yang ke-11 ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan perangai dan sifat buruk orang kafir. Saya masih elok tapi buruk. Baru check up masih elok aku berarti. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu, dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir ini yakni bangsawan-bangsawan Quraisy. Merujuk pada bangsawan-bangsawan Quraisy, orang-orang yang ternama, orang-orang yang punya kedudukan dalam masyarakat mereka, orang punya kelebihan daripada berbanding orang lain, mungkin karena kekayaannya, kedudukannya, kepintarannya, kemahirannya, berkata kepada orang-orang yang beriman, yang menerima Islam, kebetulan pula yang menerima Islam di Makkah ini, ya Mas Iren, yang asabiku nasabiku ni golongan-golongan miskin, buta huruf, kan? Miskin, buta huruf, susah, tak ada, tak dikenal lah. Kan begitu eh? Generasi pertama yang ramai memeluk agama Islam ni kan bukan golongan-golongan malaun. Ini orang-orang bawah ni, golongan marhain. Golongan marhain kalau kastanya pun jenis kasta pria. Jadi tak tahulah di Sumatera ada satu tempat, ada satu tempat, tapi orangnya okey-okey semua, tapi kenapa nama tempat dia nama Pariaman ya? Pariaman. Takkan Pariamen. Orangnya oke-oke, kenapa dia nak Pariamen? Takkan Pariam-Pariam. Berkata pada orang mukmin, si mukmin ini golongan tadi, buta huruf, miskin, yang kebanyakan itulah duduk di pinggiran kota Makkah, pegunungan. Sementara si kafir tadi, bangsawan, cendekiawan, apalagi ilmuwan, usahawan, apa lagi, banyaklah, berdarah bangsawan, berdarah ningrat. Apa katanya? Lau kana khairan, kalaulah apa yang disampaikan Muhammad yang kamu terima ini, atau yang mereka terima, yang orang miskin, orang buta huruf diterima, khairan, kebenaran. Kalau betul lah, kalaulah yang disampaikan ajaran Muhammad ini benar, baik, masa bakuna ilai, niscaya mereka orang-orang miskin dan fakir setelah buta huruf ini tidak mendahului kami dalam penerimaannya. Maksudnya kamilah yang pasti lebih dahulu menerimanya, kalaulah benda itu betul. Mana mungkin kami yang lebih alim, kami yang lebih berjaya, kami yang lebih berdudukan, yang kami yang berguna itu pun tidak menerima, mereka pula yang menerima. Kalau betul lah ini kan Muhammad itu benda yang betul, pasti kami menerima dahulu, bukan dia orang ni. Ha, tengok, bukan inilah ini yang warisan jahiliyah. Jadi kalau betul lah, pasti orang sendiri, sebab kami ni orang yang merasa dirinya lebih pandai,
Subhanallah. Jangan, jangan. Dan bila orang sudah dirasuki apa dijangkiti penyakit seperti jemaah sekalian, ya payah kita nak mengharapkan dia jadi orang yang beriman. Sebab menerima ajaran, ha, yang ajaran itu lebih dahulu orang-orang yang mereka anggap berkasta rendah telah mengamalkannya. Ini apa ya di dalam bahasa kita ini, orang seperti ini. Sebab ialah kerana sombongnya, ya. Ya mungkin bagi dia kalau dia menerima juga, menerima keberadaan seperti ini, anda rasa inilah akan jatuh harga diri aku. Oh, mana boleh? Aku ni mesti terpaksa menerima, mana boleh? Jadi subhanallah, kebenaran ini adalah nur. Nur Allah ini akan masuk dalam hati yang bersih, bukan dilihat siapa orangnya. Bukan melihat siapa orangnya, warna kulitnya, kedudukannya, tapi nur Allah akan mencari jiwa yang bersih. Jika jiwa yang bersih itu ada pada diri seseorang yang miskin, yang buta huruf sekalipun, yang tidak punya apa-apa jawatan sekalipun, ya akan masuk di situ lah. Jadi ada semacam apa ya, masalah kebenaran pun ada rasa ni. Apa sedia menerima, ada yang menolaknya. Kalau aku terima, apa untungnya? Kalau aku tolak, apa ruginya? Jangan ada perasaan seperti ini. Benda yang benar, terimalah. Siapapun yang menyampaikan, dimanapun ia disampaikan. Minta maaf, jangan pamannya nanti, ha, benda yang disampaikan itu Quran, benda yang disampaikan itu hadis Nabi, betul semuanya. Yang menyampaikan pula, ya memang menyampaikan kebenaran, tapi karena disampaikannya di surau, di sebelah rumahnya, yang surau itu, ya jangankan ekor, kipeh angin pun seluruh ngak 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 ngak. Itu pun mungkin jamahnya hanya alai. Kita pun malah aku nak jadi sanggup ditinggalkan tempat itu. Wah, di situ benar. Sanggup mungkin pergi jauh, maklum saya nak cari yang tempat mengaji ni biar yang grand begitulah, yang lampunya semua spotlight. Saya nak sampaikan, apakah kebenaran itu akan bertambah nilai kebenarannya hanya disampaikan tempat yang gah, atau kebenaran itu akan berkurang nilai kebenarannya hanya disampaikan di tempat yang tidak gah? Kebenaran ini tetap sifatnya, jemaah sekalian, nak disampaikan di surau buruk kah atau nak disampaikan di Putrajaya kah, sama. Sebab itu sebagai umat Islam, sebagai orang yang tidak mau dijadikan talbis iblis, jangan rasa saya rasa senang bila dapat join kelas di bangunan yang you kena join dah kat mana? Eh, join kelas kat stadium negara. Iyo. Ya maksud negara. Yang awak, saya join kelas ada itu rumah apa tu? Iyo. Boleh ke itu? Apa yang sampaikan kat yang hari apa? Hari Khamis. Wari hame, patutlah depan rumah ni saya nampak basikal. Ada ni banyak macam. Zamannya pakai basikal, iyalah, zamannya pakai basikal lah. Hari punya kelas jamaah dia, semua koi bas mini. Kalau jamaah ada rasa begitulah, hati-hati dan cari ilmu. Saya ingatkan betul-betul ini, termasuk pada diri saya sendiri. Kebenaran itu milik Allah. Nilai kebenarannya tidak akan bertambah hanya disampaikan oleh seseorang tertentu di tempat tertentu. Dan nilai kebenaran juga tidak berkurang hanya karena disampaikan oleh orang ini dan di tempat yang ini. Kebenaran tetap sama. Lalu kenapa tiba-tiba rasa, oh, hati-hati itu. Sebab akhirnya nanti tengok, bila orang yang merasa gah bukan karena kebenarannya tapi karena tempat di mana ia mendapatkannya, siapa yang menyampaikannya, coba nanti kalau dia ditegur bila ternyata salah,
Bila tanya salah dan tegur oleh orang lain yang belajarnya tidak di tempat yang sama dengannya, kan rasa kau belajar kat mana, ada tempat macam kau tempat itu mana boleh dipercayai, yang datang pun semua naik basikal, yang hari itu pun hujan bukan pakai payung, pakai daun pisang aja pergi. Ya memang yang ada hanya daun pisang, bukan itu masalahnya ya mas kalian. Tengok orang kafir, kenapa mereka menolak ajar Rasulullah SAW? Alasan mereka pelik. Kalau betullah ajar Muhammad ini benar adanya, pasti kami lebih dahulu menerimanya, pasti kami lebih dahulu mengetahuinya. Tapi kenapa ada orang yang miskin, yang buta huruf ini yang menerima? Karena yang menerima terlebih dahulu ini, yang orang yang miskin dan buta huruf, itu sebagai bukti nyata bahawa ajar Muhammad itu tak betul. Allahu Akbar. Nabi Muhammad dapat wahyu di mana ya? Mula-mula di Masjid Haram ke, atau di negara ke, atau di Buruj Arab ke? Tak ada mana di Buruj Arab, di gunung. Masa itu ada tak kapet ke, kipeh angin ke? Nabi Musa di mana dipanggil oleh Allah? Di gunung. Kenapa ya tak disediakan dulu? Dan waktu agak Nabi Musa pakainya apa? Uniform dia agak-agak. Nabi Musa ketika dilantik oleh Allah, dinubuatkan oleh Allah menjadi rasulnya, apa agak uniformnya agak-agak? Ada tak pakai uniform yang khasnya? Kan itu yang dipakai balik dalam perjalanan balik dari Madian ke. Ya tentulah pakaian orang musafir yang mungkin sudah kotor, kan? Ya anda berjalan di padang pasir, di gunung pula, di kaki bukit tersina. Masya Allah. Tetapi tempat di mana kebenaran itu diturunkan tidak mengurangi nilai kebenaran. Tidak mengurangi nilai kebenaran. Sahabat-sahabat Nabi yang walaupun tidak mempunyai harta benda yang banyak, seumpama Abu Zar Al-Ghifari, Abu Darda, ya maksudkan Ibnu Mas'ud, masya Allah, sahabat-sahabat yang jauh lebih apa yang namanya kaya daripadanya, dengan rendah hati, dengan lapang dada menerima apa yang disampaikan oleh mereka. Sebab mereka tahu kebenaran itu datang daripada Allah. Jangan seperti mana ulama yang kena talbis iblis ini. Payah untuk mengakui kesilapan diri, payah untuk menerima kebenaran daripada pihak orang lain. Ya, karena mungkin sifat hasadnya ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, aku tidak berdebat dengan seseorang lalu dia mengingkari alasan aku yang benar kecuali hilanglah kedudukan dan kehormatannya, dan tidak menerimanya kecuali aku menghormatinya, dan tidaklah aku berdebat dengan seseorang lalu aku memperhatikan orang berhujah. Apabila hujahnya benar, pasti aku akan mengikutinya. Apa maksudnya? Kata Imam Syafi'i, bila aku berdebat dengan seseorang, dengan umpamanya alasan aku benar, hujah aku benar, tapi dia tetap menolaknya, hilang rasa hormatku kepada orang ini. Hilang rasa hormatku. Imam Syafi'i orang yang sangat menghormati orang lain. Tapi rasa hormat Imam Syafi'i menjadi hilang terhadap orang yang menolak kebenaran. Demikian juga apabila orang itu berhujah dan hujahnya benar, lebih kuat, Imam Asyafi tidak berpikir panjang untuk menerimanya. Walaupun mungkin dalam masyarakat lebih memandang Imam Syafi'i lebih pandai daripada orang itu. Menerima kebenaran bagi Imam Syafi'i dari siapapun datangnya bukan merupakan kehinaan, tetapi kemuliaan.
menolak kebenaran bagi Imam Syafi'i hanya kerana disampaikan oleh orang yang dipandang rendah olehnya atau dipandang oleh masyarakat daripada dirinya, itulah kehinaan, itulah kesombongan, itulah kesombongan. Itu apa namanya pesanan dan ingatan daripada Ibnul Jauzi. Kemudian juga kenapa kemudian saya ingin tambahkan lebih daripada itu ya mas kalian, masih berkaitan dengan ahli fiqah, orang alim. Orang alim, siapakah ahli fiqah itu, siapakah orang alim itu? Ya kita ini orang alim paling belakang. Saya tidak memberitahu pada orang lain, kan di luar kan tak dengar suara saya. Jadi yang saya maksudkan alim itu ya kita semua ni, yang ini alim semua ni. Ialah berbanding dahulu kan alim sekarang ni. Lah dah tahu maknanya alim lah. Alim ni tak semestinya mempunyai sekian baru. Ya sudah tahu alim lah. Dah ada ilmu kan. Bila dibandingkan 10 tahun dahulu, kita ni alim ya mas kalian. Bak kata orang zaman sekarang ni, sekarang ni masih sangat muda. Bersyukurlah. Masih sangat muda berbanding besok. Betul? Tapi ingat zaman sudah tua berbanding semalam. Ya terserahlah kita nak fikir yang mana. Kalau anda ingin sentiasa merasa tua, lihatlah berbanding semalam sudah tua. Nanti akan lebih tunduk. Tapi kalau berbanding esok, saya tunduk lagi. Oh, macam tu lah. Sebab itu setiap kali tiup lilin, apa yang kita ingat ni? Kita nak bandingkan tiup lilin hari ini yang dengan yang semalam atau yang apa? Esok. Itu kena ingat tu. Kena ingat. Jadi mungkin karena hasadnya ya, karena ujubnya. Begini jemaah sekalian, sifat hasad, sifat ujub, bangga diri, merasa dirinya yang paling tahu itulah. Mungkin itulah punca dia. Kan aku dah tahu, kan aku dah alim, kan orang dah panggil aku ini, kan aku kan banyakkanlah. Ini namanya ujub lah. Ujub ataupun kagum dengan diri sendiri ya mas sekalian, penyakit rohani yang sangat kronik. Sangat kronik. Hingga hari ini di dunia ini, di planet bumi ini, belum ada hospital khas merawat ini. Hospital bagi merawat pesakit-pesakit ujub. Belum ada. Dan di kalangan manusia, Bani Adam ini, ada orang yang mungkin merasa sombong, ujub kerana ilmunya, kerana amalan agamanya, sehingga melihat orang lain hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dirinya. Melihat orang lain salah, melihat dirinya sentiasa benar. Melihat orang lain tak tahu, sebab yang tahu hanya ini. Bahaya ni, penyakit seperti ini sangat-sangat bahaya. Ada je sedikit penyakit seperti ini, orang itu telah membuka ruang seluas-luasnya bagi iblis laknatullah alaih untuk mentalbisnya. Dengan kesombongan itulah diminta mungkin orang lain menghormatinya, minta pada orang lain mencium tangannya, minta orang lain untuk meminum bekas apa? Minum bekas air bekas basuhan tangannya. Jamaah jangan salah faham, bukan mencium tangan orang itu yang salah. Minta orang lain cium tangan itu yang salah. Cium. Awak nak masuk surga? Cium. Jangan salah faham ya dengan ayat-ayat saya. Sebab kalau salah faham susah nanti. Jamaah tak faham tak apa, tapi jangan salah faham. Ya, tak faham tak apa, tapi jangan salah faham atau jangan punya fahaman yang salah. Berusaha hidup di zaman sekian, berusaha untuk menjadi orang yang dihormati orang, itu disuruh.
berusahalah untuk menjadi orang yang dihormati masyarakat. Ini disuruh. Tapi minta dihormati, salah. Minta dihormati, suruh orang hormati dia, itu salah. Gila hormat lagi tak boleh. Ada orang datang, orang cium tangan. Ya tak mengapa orang itu cium tangan. Yang salah itu minta cium. Kau tak nak cium, tak dapat berkat. Pendek. Kalau ingin dapat syafaat, cium. Beza kan? Orang yang minta itu ujuklah dah mesti merasa dirinya lebih. Wa'iyadzubillah tumadzubillah. Jika perkara ini berlaku jemaah sekalian tanpa permintaannya, tidak mengapa orang cium tangan kita, anak cium tangan kita, orang, bukan karena permintaan kita, itu tidak mengapa. Jangan sampai orang melakukannya karena kita yang. Dan yang menyuruh, yang disuruh pula kadang-kadang serba salah. Aku tak cium, nanti apa pula kata, jangan derhaka pula, walaupun tak cium tu lepas itu, demam aku guna. Tak cium, tak minum bekas minuman dia. Semua orang minum dah bekas. Wah, kalau aku minum juga, hati ni sebenarnya tak ini. Pak minum terus masuk hospital. Jadi kenapalah agama dia tu? Kan tahu je kita pada Allah ya. Tidak dinafikan ya mas sekalian ya, apa namanya, keberkatan Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan untuk orang-orang yang saleh, itu tidak dinafikan. Keberkatan Allah diturunkan kepada untuk orang-orang yang saleh, itu tidak dinafikan. Namun apabila ada manusia yang merasakan merekalah merupakan orang yang soleh, yang diturunkan keberkatan itu, nah ini yang tak betul. Tidak dinafi keberkatan Allah itu diturunkan kepada orang soleh, diturunkan kepada orang soleh, itu betul, tidak salah. Tetapi yang saya kata tadi, jika apa namanya, ada insan, ada orang yang merasakan, yang mendakwa, merekalah orang-orang soleh yang Allah turunkan keberkatan itu padanya. Nah, ini yang tak betul. Karena merasa dirinya orang yang Allah turunkan keberkatan padanya, lalu suruh orang, kamu nak tahu apa? Nah, itu yang salah. Bezakan ya. Bezakan apa namanya, perkara ini. Jadi seolah-olah ia pasti masih ahli surga, sementara orang lain yang masih banyak dosa ini memerlukan apa, pertolongannya, syafaatnya untuk masuk surga. Kalaulah ini yang berlaku, wa'iyadzubillah tsumadzubillah. Ini adalah satu kesalahan yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat besar. Dan ada, sehingga adalah satu ungkapan. Saya lama membaca ayat, maksud saya bukan lama dari segi masanya, masa membaca mula-mula dahulu berulang kali kerana bingung memahaminya. Terus terang saya bingung memahaminya. Membaca ucapan apa namanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid kepada Imam Ibnu Taimiyah, di dalam kitabnya Tariqul Hijratain. Tariqul Hijratain, Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang meninggal kalau tidak salah pada tahun 751 Hijriah, beliau menyatakan begini: "Idza aradallahu bi'abdin khair, salaba ru'yati amalihi al-hasanat min qalbi wal ikhbari biha min lisani." Wasughlihi biru'yati dhambihi fala yazalu nasba'alihi hatta yadkhula jannah. Fa inna man qaba'a ma tawala min al-amali rufi'a min al-qalbi ru'yatuhu wa min al-lisani thikruhu. Terjemahannya lebih kurang,
bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap hambanya. Apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap hambanya. Allah nak bagi hamba ini baik, Allah nak bagi hamba ini baik. Atau Allah nak bagi nak jadi hamba ini jadi baik, gitulah. Ada tanda dia, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Apa tandanya? Bahwasanya dia jadikan hamba itu lupa gambaran ketaatan-ketaatan yang dia telah lakukan. Mudah melupakan kebaikan ibadah ketaatan yang dilakukan. Sebanyak manapun amal kebajikan yang telah dilakukan, hatinya ini tidak mengingatinya. Entah dah, bukan akan merasa Ramadan yang lepas tu, khasnya malam yang ke-7 likur, memang hari ini dalam sejarah lah, tak pernah aku ibadah sehebat itu. Ingat betul yang dilakukan daripada pagi hingga ke pagi. Kalau macam ini manfaatnya, kalaulah satu kebaikan digandakan minimum 10, bermakna pada hari yang ke-7 likur tempoh hari, aku akan mendapatkan ganjaran sekian, sekian, sekian. Kalaulah satu huruf dalam Quran mendapatkan 10 kebaikan, nampak gayanya malam 7 likur tempoh hari, aku akan mendapatkan yang dimasukkan malam 7 likur yang lepas ini, bukan 7 likur yang tahun ini, 10 tahun yang lepas. Oh, masih diingatinya. Ingat, kalau kita sentiasa mengingati kebaikan, itu tanda orang tak baik. Bila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, tiba-tiba Allah jadikan orang itu, hamba tadi lupa. Tak tahulah, macam tak pernah buat apa-apa. Kalau dia teringat buat pun kebaikan, oh ya, malam itu saya tak pernah tidur walaupun sesaat kerana, tapi subhanallah, aku tak pernah tidur kerana Allah lah, kerana pertolongan Allah lah, kerana rahmat Allah lah. Bukankah mata aku ni Allah yang menutup dan membukakannya? Bukankah mengantuk atau tidak Allah yang menghendakinya? Bukankah lutut aku boleh dibengkok diluruskan Allah yang mentakdirkannya? Bukankah aku boleh mengingati Fatihah? Allah juga yang menjaganya. Bukankah? Lalu apa peranan aku? Semuanya rupanya kerana rahmat Allah. Kalaupun ia mengingati amalannya, bukan ingat sekian banyak amalnya, tapi ingat rahmat Allah yang membantunya boleh melakukannya. Itu tandanya. Itu ciri dia. Diangkat semua itu daripada hatinya dan lidahnya. Artinya hatinya melupakannya, lidahnya tidak menyebut-nyebutnya. Itu tanda bahawa hamba tadi dikenaki oleh Allah jadi orang yang baik. Bukan menyebut, bukan mengingati apa namanya kebaikan yang dilakukannya. Hatinya melupakannya, lidahnya mengapa namanya tidak menyebutnya. Fa idza arada Allahu bihadzal 'abda khana al-qafi dzambi yaksiruhu. Itu satu. Yang kedua juga, dan apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, al-qahu fi dzambin yaksiruhu bi. Allah Subhanahu wa taala akan campakkan, Allah Subhanahu wa taala akan campakkan dalam hati orang itu perasaan yang boleh menghancurkan hatinya kerana perbuatan salahnya. Artinya, bila orang ini terlanjur buat salah, hatinya apa ya? Makna yuksir itu maknanya pecah ya, hancurlah. Maknanya sedih, menyesal, apa lagi ya? Sedih, menyesal, dan sedih lah. Sedih, menyesal. Bila buat baik, dia lupa. Bila terlanjur buat salah, hatinya besar. Atau bila buat baik,
tidak angkuh, tidak ujub. Bila buat telanjur buat salah, hatinya menyesal. Itu tanda orang yang baik. Kedua-duanya, kedua sifat ini, jemaah sekalian, boleh membolehkan orang masuk surga. Buat baik, buat keamalan sebanyak mana pun, ujub tidak ada masuk surga. Sebab buat baik sebanyak mana pun, bila ujub, neraka tempatnya. Buat dosa, terlanjur buat dosa, hati menyesal, kemudian dengan penyesalan menggerakkannya makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, makin dekat dengan Allah, surga tempatnya. Tempoh hari saya gunakan, saya simpulkan kesimpulan akhir. Kesimpulan ini mungkin boleh mengelirukan ya, sebab saya pernah buat kesimpulan dahulu, saya pernah, tapi dalam pelajaran Qalbun Salim lah, bukan pelajaran ini. Orang masuk surga karena dosanya, orang masuk neraka kerana ibadahnya. Kan pelik bunyi dia. Kalau tiba-tiba dengar kesimpulan itu, oh, memang lari lah. Oh, bagus semuanya. Aku belajar hari itu. Nasib baik aku sempat mendengar. Aku sempat join usrah itu 5 minit terakhir. Dan dapat kesimpulan, masuk surga kerana dosanya, masuk neraka kerana ibadah. Lalu buat apa ibadah banyak-banyak? Bukankah lebih baik buat dosa banyak-banyak? Sebab masuk surga kerana dosa. Maksudnya ada, bukan tidak ada. Bahkan mungkin ramai, walanya zubillah tumal zubillah, orang buat ibadah, ketaatan, amal. Malangnya dengan sebab melakukan amalan itu, karena kegagalannya menjaga hatinya, hatinya jadi ujub. Yang menyebabkan orang timbul ujub ni kerana ibadah atau kerana dosa? Ujub. Ujub ini punca dia, yang menggerakkan ujub ini ibadah ataupun dosa, taat atau maksiat. Ketaatan kan, kalau ketaatan itu menggerakkan orang menjadi ujub, ujubnya itulah yang mengheretnya ke neraka. Hati menyesal, hati takut kepada azab Allah. Biasanya yang menimbulkan rasa menyesal, takut, sedih, itu biasanya kerana ketaatan atau kerana maksiat. Maksiat ya. Jarang ya orang buat balik haji, menyesal lah buat itu. Menyesalnya lah balik haji. Pernah, kenapa saya sedih, menyesal. Kenapa? Terlanjur balik haji. Maksiat yang terlanjur dilakukan, yang dengan maksiat itu hati tiba-tiba ketakut, dan dengan rasa takut tadi menggerakkan orang makin dekat, makin dekat ingin mencari pengampunan Allah, ini masuk surga tu. Jadi masukkan itu penggeraknya tadi. Sehingga bila orang itu dah buat kebaikan atau terlanjur buat kesalahan, jangan berhenti di situ. Apa difikir bila kita dah buat kebaikan otomatik masuk surga? Belum tentu. Allah akan perhatikan apa yang akan berlaku selepas dia punya buat yang disuruh ni. Banyaknya apa yang berlaku? Itu yang ditunggu-tunggu, itu yang di yang akan direkodkan nanti. Adakah dengan ibadahnya tadi ia semakin tawadhu, semakin mengagungkan Allah, dipanggil takbir, atau dengan ibadahnya itu semakin takabur? Takbir dan takabur ni rupanya sama ya, daripada wan kabir. Kabura tu mana besar. Kalau membesarkan Allah namanya takbir, membesarkan diri sendiri namanya takabur. Orang beribadah boleh jadi takbir, boleh jadi takabur. Sebab itu ditunggu, selepas buatnya ni dia semakin takbir atau semakin takabur. Demikian juga bila orang sudah terlanjur buat salah, Allah tunggu. Dengan kesalahan ini, dia semakin berani atau sebenarnya semakin menyesal, takut. Ditunggu tu. Ibn Qayyim berkata, bila dengan sebab kejahatan itu hatinya jadi hancur, takut dan sedih, maka itu tanda orang itu dikehendaki baik. Apa Allah bagi tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan ke atas orang itu, ke atas orang itu. Jadi ada amalan, saya kata apa kesimpulan dia, yang
ibadah membolehkan orang ke neraka karena ujubnya. Maksiat membolehkan masuk surga karena penyesalannya dan kemudian mendorongnya ia bertaubat. Ulama-ulama, cendekiawan-cendekiawan yang dengan ilmunya semakin angkuh, keangkuhannya ini ditunjukkan mungkin akhirnya apa? Enggan meninggalkan pendapatnya yang ternyata salah, tidak bersedia menerima pendapat orang lain walaupun benar. Dan keangkuhannya boleh jadi ya karena merasa dirinya yang benar, merasa dirinya lah orang satu-satunya yang dipilih oleh Allah yang diberikan keberkatan, sehingga menyuruh orang lain mesti berbuat ini pada dirinya, dia mesti buat ini. Saya katakan tadi, bila ada orang mencium tangannya kerana keikhlasannya, tidak mengapa, jangan kita yang alim suruh. Ini tak siap. Kepada budak-budak tak apalah, atuk pada cucu tak apalah. Kalau atuk pada cucu tu mungkin niat dia nak mengajar supaya cucunya hormat atuknya. Dan saya fikir dalam fikiran atuk tak adalah terlintas, kalau dengan cium tangan aku, cucu ni ahli surga tingkat 5. Tak ada. Pasti tak ada gitu kan. Dan saya fikir pun tak adalah seorang atuk tenggamak lah suruh cucunya menghabiskan apa namanya untuk meminum air basuhan tangannya, saingan. Walau sesayang manapun atuk, walaupun mungkin atuk tadi orang yang alim, saya ingat tak adalah sampai begitu. Walaupun mungkin atuk tadi di luar, atuk tadi mungkin di luar kan, bagi sisa basuhan tangannya mungkin jadi rebutan orang. Tak mungkin di rumah malah cucunya tak pun disuruh. Mungkin. Itu tak boleh. Orang pergi kubur katakanlah, kemudian menyembah-nyembah kubur karena dianggap dalam kubur ni orang gini-gini-gini. Ya, jangan disalahkan yang dalam kubur lah. Jika orang pergi kubur lalu minta pertolongan pada ahli kubur, jangan salahkan yang ditanam. Kecuali orang yang dikubur ini semasa hayatnya mengajarkan benda seperti itu. Nanti bila gini-gini, kamu kena gini-gini. Kalau gitu-gitu, kamu kena gitu-gitu. Nah, itu kesalahan dia. Tapi jika orang ini semasanya orang yang baik, yang memang betul ajaran dia, setelah meninggal 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun, orang semakin mengkeramatkan dia, jangan salahkan kuburnya. Jangan salahkan orang yang dalam kuburnya, maksud saya. Itulah. Ya macam tadi lah. Orang datang, cium orang yang alim, jangan salahkan tu alimnya lah. Tapi jika tu alim tadi yang memintanya, mengajarkannya, siapa yang ini kemudian ingin semua ingin dapat berkatkan, ingin syafaatkan di akhirat, ya Tuhan. Baik, sekarang cuba tangannya disentuhkan. Yang belakang tu tolong letak tangannya di bahu depannya ya. Yang depan sekali peganglah lutut tok gurunya gini. Jadi biar karena apa dipanggil apa deh ya. Biar aura ke apa ke perkataan tu boleh jadi walaupun tahu, sebab kalau seorang-seorang pegang lutut tu lambat elok biar sampai ni dia tiup. Ya kalau macam tu tak boleh lah, susah ya. Kalau dah macam tu je masih tanpa kita sedari sudah jadi talbis iblis. Ibnu Jauzi menyatakan, memberitahu kepada kita, jangan, tak adalah Nabi Muhammad tu ahli surga, bahkan orang pertama sekali masuk surga, bahkan orang diberi izin Allah untuk beri syafaatul uzma. Nabi Muhammad tu pemegang syafaatul uzma. Tak ada pun dalam sejarah kisah kehidupan bagi Nabi yang mulia itu, manusia yang paling mulia itu, Nabi duduk dalam satu, katalah di masjid ke apa, suruh Abu Bakar, Abu Bakar kau pegang tanganmu ini, Umar belakangnya, semua pegang dia,
join hand begitu ya. Lalu itu dengan rasakan, kata Nabi kata rasakan. Saya sedang nak mata kaji, rasakan, rasa tidak ada. Atau Nabi katalah, ini kata apalah ini, air, zam-zam. Tolong, rejikan sikit-sikit ya, supaya semua. Tidak ada Nabi buat begitu. Ada. Kok dalam hadis Nabi, Nabi pernah, esok nak perang, perang Uhud ni kan ya. Jadi supaya, semangat. Ha? Tak ada rasa ni, Nabi buatlah apa aku ni. Tak ada kan. Yang ada Nabi, siapa yang bertugas berlatih pedang, main pedang. Yang dituakan pemanah, latihan panah. Yang tukang kuda, tukang kuda. Ya, tetap mengikuti sunatullah. Tidak ada yang okay sekarang, dulu beri rela, aku pegang ubun-ubunnya. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Itu Rasulullah. Yang ada Nabi ni malah, Masya Allah, bila malam hari, Nabi tahajud, Nabi qiyamul lail, yang ada betul-betul Nabi merasakan meletakkan dirinya dalam kedudukan yang sangat-sangat lemah di hadapan Tuhannya yang Maha Perkasa. Menangis, mengadu. La haula wala quwata illa billah, kan itu yang diajar oleh Al-Qur'an ya. La haula wala quwata illa billah. So hati-hati. Bila kita menjadi orang pandai seperti jamaah sekalian, hati-hati. Karena dah jadi pandai, kena hati-hati. Kan sudah lama usrah, mana sudah jadi pandai. Hati-hati yang satu ini. Jaga betul-betul. Jaga betul-betul supaya tidak menjadi permainan tipis. Rugi dan serugi. Sangat-sangat rugi ya. Sangat-sangat rugi. Mudah-mudahan memberi peringatan saya menyampaikan. Alhamdulillah kami dapat doa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.